Banta janggal ditinggal nikah Steven William, kata Natasha Wilona, buktinya kita masih syuting bareng. Ia membantah hubungan persahabatan retak semenjak keduanya berpisah beberapa tahun lalu. Bahkan, Steven William kemudian menikah dengan Kaylin Evangelista. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Natasha dan Steven pernah menjadi sepasang kekasih. Ya, kalau ada masalah nggak mungkin syuting bareng dong, tutur Natasha Wilona dalam kanal YouTube Surya Citra Televisi. Kembali membintangi sinetron bersama, Natasha dan Steven kembali menarik perhatian publik setelah sukses membuat hati penonton tertawa perasaan atau baper di sinetron Anak Jalanan. Pokoknya kalau ceritanya itu seru banget, ada drama percintaannya, ada juga tentang musik-musiknya, tentang anak bandnya. Pokoknya kalau yang penasaran banget, mending nanti tonton aja. Banyak penggemar artis muda tersebut penasaran dengan chemistry mereka setelah tak lagi sebagai sepasang kekasih. Karena kepiawannya memerankan karakter di sinetron Anak Jalanan, itu sebabnya para penggemar penasaran dengan chemistry yang dibawakan pada sinetron kali ini. Saat meranin adegan itu, udah pasti aku masuk ke karakter aku ya. Saat lagi promo itu, adegan aku langsung masuk ke karakter aku, kata Natasha. Natasha memberikan penjelasannya guna menepis omongan Liza soal dirinya terlibat masalah dengan Steven sampai tak mau membintangi sinetron bersama lagi. Artis berusia 21 tahun ini justru merasa berbunga-bunga saat memerankan karakter baru dalam sinetron Anak Band. Terus juga yang dirasakan saat itu adalah berbunga-bunga, ujar Natasha.